Nah, caranya gue bikin tanda gimana, Gi? Bentar gue kesana dulu. Sambat gue. Nah, lu buka kotak. Sebentar dong, Anda ini dari tadi menyebalkan anjing. Baru diklik. Kayak gak ada loading di dunia ini, bangsat. Ke kotak. Karternya udah nyampai. Backpack. Tenda gua banyak nih. Pilih salah satu. Lu, tar dulu. Gue harus tahu kan, tenda lu bentuknya apa. Biar beda. Oke, gini. Masuk lagi. Ending harus gitu. Iya dong, enggak mau sama dong. Oke, terus ini gua mau bikin tenda di mana caranya? Gimana? Ke lambang home itu. Di bagian BP kan udah lu pindahin udah tadi kan? Ya lu minggir di sana, Bang. Terus lu tekan escape. Terus habis lu tekan escape, inventory. Lihat, itu kan ada tenda tuh. Di mana? Portable struktur. Nah, lu pindahin ke shortcut kanan. Shortcut kanan. Quick access 6. Udah. Oke, udah. Bikin berarti nih. Nah, ya, oh. Mana pun. Kok merah semua, Gi? Ini ngomong-ngomong merah semua, Gi. Ya cari yang tak, gua aja bisa tadi. Bisa enggak? Oh, di sini bisa nih. Anjing di luar pagar. Dalam bisa ini, nih, dalam bisa nih. Di mana? Nih. Anjing. Oh. Ntar gue nyari. Cing. Gak boleh gue kayak. Sambat bendera dulu dah. Emang kenapa? Bendera nih. Mana benderanya, Cibay? Ini kan ya klik E aja dulu. Oke. Okay. Muncul ntar benderanya. Gue tahu nggak sih di gue? Masih ada tenda anjing. Oh udah bisa baru nih setelah menurut bendera. Karena gue nggak sopan gue bikinnya di sini. Ya ini bukan tenda, ini beda ya. Ini tenda buat ini beda. Apa namanya? Buat ngecamp musuh. Oh. Oke. Okay. Terus. Itu suara apa? Mana? Tadi suara apa? Lu gak denger suaranya emang? Ada suara kambing tadi. Kambing? Itu kambing? Gak tahu. Jelek anjing. Gue mau nanya nih. Itu mah lu bangsat. Pasti lu ini pasti itemnya nih. Tuh kan. Ini item apa yang gue pegang? Kan aja. Oh. Iya. Buat mancing ya. Oke. Iya, buat mancing. Karena lu klik aja itu lihat terangannya di escape. Gunanya buat manggil apa aja. Itu buat manggil Wattle Deer, Blacktail. Ini buat manggil deer. Apa nih? Itu oh, parfum. Iya, gua tahu tuh. Pernah ngeliat di Alison kalau enggak salah. Biar penciumannya ke kelabuin gitu ya. Iya, gua menemukan jejak. Ya. Ini banteng. Nah, tekan tab buat ngeluarin HP. Bentar, harus balik enggak? Tekan tab. Terus. Nah, kan nih. Iya, ada arahnya. Dari itunya aja. Oke. Kok rada ngaco ya ininya? Arahnya. Ngaco. Jadi gua masih nemu. Kalau ada step itu hunting roe deer. They're not the most difficult to hunt, but keep in mind they're excellent. Oh, ada bison, ada rusa tadi yang gua track. Ada memang ada rusa sih tadi. Ini kan lu lari tadi. Terus ada kayak suara sinyal-sinyal gitu. Dia ini kabur gitu. Call. Jadi dia kabur karena warning call, apa okay. Warning call. Kita enggak boleh berburu lari. Burung. Burung. Boleh. Acik ada burung. Tembak burung. Susah anjir itu terbang-terbangan. Ini nih toh, kawanan bison. Tapi lu belum bisa ngebunuh bison. Kok salah? Karena oh iya. Lu tekan angka 2 ya buat teropong. Terus di zoom terus di E kan. Lu belum bisa bunuh bison sih karena peluru lu masih belum kuat. Mungkin bisa berkali-kali, Gi. Bisa. Gua boleh lari enggak? Pelan-pelan dong. Kan di depan gua udah pelan-pelan. Gua udah pelan-pelan. Gua malah cara nge-crouch toggle gimana, Gi? Enggak bisa ya? Tekan kontrol. Oh iya bisa toggle. Gua kira harus di hold. Gue pengen tembak ya, cuman gak ini.
mau tembak silakan, enggak apa-apa. Biar bentar, bangan, siapa tahu. Gua teropong udah dulu. Gua peng lu nembak yang ini. Yang ini. Iya, tembak yaudah. Kita aja barengan. Bentar, sabar dong. 1, 2, 3. Wah, kok ngebling? Gua nge-freeze. Ya. Ya. Broken. Egi broken. Nge-crash nih pasti. Lu nge-freeze juga? Enggak, lu dong. What? Jalan di tempat, Egi. Gua ngadem dulu. Pelornya gua beli lagi. Udah mantep tadi. Ada apa nih? Step apaan? Wanjing! Kenapa lu mati ditabrak? Bisonnya ngelilingin gua. Weh! Babi! Ah! Anjing! Wah, nggak bener nih, Bison. Jangan bilang bisa masuk ke sini. Babi, babi kan Bison. Anjing, Bison. Mati lu, Elsat. Haha! Apa lu? Hah? Hah? Ampun, awas goblok! Itu, ada Bison anjing! Egi, tolol Egi! Sumpah Egi, anjing banget Egi. Manusia paling egois bangsat. Bacot Egi anjing. Udah lari bangsat. Ke arah E. Jangan ditembak terus udah. Udah jauh deh. Darah tuh dia. Kan darahnya, lu ikutin darahnya, jejaknya. Bajingan ini gimana caranya heal gua bangsat? Gak apa-apa. Ya Allah. Biarin aja. Emang manusia terkutuk satu ini anjir. Mati tuh, ada yang mati tuh rusak apa ya, Bisonnya. Iya kan gua tembakin, jamban. Iya, tandanya itu lu lihat di map, warna ungu gak? Ada ungu. Warna ungu, tandanya mati, barusan mati, baru mati. Mapnya tapi ungu? Iya, tandanya mati. Oke. Tok, ih ngebling Bisonnya. Oh itu, gua lihat. Bisonnya ngebling. Gua tembakin sana juga. Caranya. Ya udah nih gua tembakan lagi. Udah 2 hit jadinya. Mati. Udah mati, udah mati. Ya udah. Skui berarti gitu. Pesta berarti gitu. Anjay pesta. Aku bingung sendiri. Getting some exercise are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Belakang. Lihat lu lihat nama-namanya. Mulhan. Lu 96% Gi. Iya, karena lu nembak bokongnya anjir. Lu nembak pantat anjing yang kayak gitu. Gua 2 hit. Cuman 2% 2%. Karena pelor lu. Lu tadi ada ngelut enggak? Itu doang mayat, Bison. Cuma satu itu doang kan? Ini tai kebo, Gi. Iya. Yeah. Berarti ada yang ketakutan sampai berak itu gua track. Justru ditembak ada yang jadi kan berdarah dia toh, pendarahan. Boker dia. Ya itu. Gigi. Ini Gigi. Anjing. Mati dia. Mati. Coba kita lihat. Tetap Egi Mulhan. Oh, Egi Mulhan semua. Kok gua 0% padahal gua udah telak gitu loh. Pelor lu kagak tembus anjir. Anjing. Kulit badak. Nah, terus ngelihat duitnya di mana, Gi? Skip pojok kanan atas. 1400-an. Pelor gua 0 anjing. Bangsat. Kan lu tahu sendiri kulit bison sekeras apa toh. Iya. Ternyata sampah, guys. Gini, gigi. Apa tuh? Bison nih. Bison hidup mati? Mati. Ini nih. Kayaknya ini yang gua tembakin sama lu tadi. Itu dia. Nah, ya itu dia. Tracknya benar. Coba. Terus gua nih, pencet E. Lu klik dulu E. Lu dapat reward enggak? 867. Cash reward. Siapa lu? Gua. Nah, gua karena Mr. Octo 100%. Itu ini yang gua tembakin yang tadi. Berapa hit? 5 hit. 5 hit. Dan coba lu lihat yang 100% itu di bagian mana yang hit? Jantung hit lah. Iya, jadi dari situ. Jadi lu kalau mau ngeburu tapi hewan, gede amat hewan itu, bukan jantung kayak. Left lung dada. Lang jantung. Hati. Ya itulah. Atau jantung itulah.
Jadi lu kalau mau ngehit nembak hewan harus di bagian perut samping itu tuh kayak mau ngarah kentung. Ya iya iya. Di ketek dekat ketek gitu kan. Biar lebih sakit. Akhirnya gue dapat yang murni. Wow, you're a fast learner. Yeah, you fast fucking learner.